panggilan sholat itu bisa bikin ketagihan berbuat baik. Jadi sekali menikmati sholat, siapapun itu, Mas Roky Gerung atau siapapun yang berhasil menikmati sholat, maka otak kita akan menyimpan kenikmatan sholat itu, dan itu akan memanggil-manggil terus begitu. Ada rumusan basiro, ada rumusan kedekatan panggilan berbuat baik, fa'al hamaha wa taqwaha, dan selanjutnya begitu. Nah, panggilan berbuat baik atau ketagihan berbuat baik itu bisa dipanggil-panggil lewat sholat begitu. Jadi ketika kita mau berbuat baik, cepat saja berbuat baik begitu. Sementara sebaliknya jangan diajak begitu, jangan ada sikap mau pada berbuat jelek begitu. Dan sholat adalah bagi saya misalnya, sholat adalah latihan dan sarana mengembangkan berbuat baik begitu. Nah, Mas Roky Gerung yang sudah terpanggil atau berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, dan itu dipanggil-panggil lewat sholat gitu. Jadi sholat sekali lagi bisa bikin membuat orang ketagihan gitu ya. Itu jaminan bagi siapapun. Dan saya rindu Mas Roky Gerung untuk punya ketagihan sholat gitu. Siapapun lah, bukan cuma lagi-lagi bukan cuma Mas Roky Gerung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin.